Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita sampai pada sesi terakhir di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Mulai minggu depan sudah tidak merdeka lagi, sudah mulai kuliah. Sekarang masih merdeka, masih libur. Oke, di sesi terakhir kemerdekaan kita temui beliau, Bapak Muhammad Hatta. Kita coba gali, kita pancing mungkin ada hikmah apa dari gagasan-gagasan beliau. Ya tentu saja tidak akan bisa komprehensif dalam satu sesi. Paling tidak kita kenal gagasan-gagasan utamanya. Terus kalau tertarik ya monggo didalami sendiri. Syukur-syukur kapan-kapan kita ada waktu untuk memperdalam satu dua materi yang diangkat oleh Bapak Muhammad Hatta. Oke, jadi kita ya sambil malam ini kan saudara-saudara kita yang di Mekah sedang berduyun-duyun menuju Arafah. Kita juga berduyun-duyun menuju Arafah kita sendiri. Ya. Arafah itu kata dasarnya kan pengetahuan. Maka kita menuju Arafah kita malam ini dengan mengkaji Bapak Muhammad Hatta. Di tengah segala keruwetan bangsa dan negara dan segala kerumitan acara-acara di TV-TV. Kita kan sering galau gara-gara acara di TV. Tapi tidak harus sampai segitunya. Sebesar apapun masalah, masih lebih besar Allah. Kita punya Tuhan, jadi enggak usah sumpek-sumpek. Galau ya galau, ini enggak sampai segitunya. Jadi kita nikmati hidup ini, enggak usah sampai sepanik itu menghadapi berbagai masalah, apalagi sampai ngambil jalan yang tidak benar. Itu menunjukkan kita enggak percaya bahwa kita enggak percaya pada Allah, kita enggak percaya bahwa kalau Allah menghendaki meskipun tanpa susah payah kita masalah-masalah itu selesai. Maka mungkin yang diperjuangkan teman-teman apa Sarasen dan kawan-kawan itu ya mungkin jangan-jangan satu dua misinya baik tapi jalannya tidak baik, dan mengambil jalan tidak baik untuk misi yang baik itu di situ ada indikasi kita tidak terlalu percaya sama Allah. Kalau Allah mau, tidak ada susahnya. Sama kayak mahasiswa nyontek. Mahasiswa nyontek itu kan menunjukkan dia juga tidak terlalu percaya pada Allah. Kalau dia tidak nyontek terus nilainya mesti jelek. Jadi arahnya ke situ. Makanya jalan jelek itu sebenarnya menunjukkan kadar iman kita tidak terlalu bagus. Jadi menunjukkan kita tidak terlalu percaya pada Allah. Sehingga kita merasa pokoknya saya yang harus nyari jalan keluar. Padahal jalan keluar sebagus apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, ya tidak akan jalan. Jadi makanya ya kita cari jalan yang baik untuk tujuan yang baik. Kalau tidak sukses-sukses, tenang aja, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Santai aja. Oke,
Bismillah, kita awali dari beliau Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini, kalau minggu lalu kita Soekarno, kalau pakai bahasanya teman-teman dari Tiongkok, Soekarno itu mungkin orang yang apa, modelnya yang. Kalau Hatta ini kebalikannya, modelnya yin. Tidak sewau Soekarno, tapi kalau dipikir agak dalam, agak panjang, Muhammad Hatta gagasan-gagasannya lebih panjang dibandingkan gagasan-gagasan Soekarno. Dan kita butuh dua-duanya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yang, dan juga butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yin. Kita butuh yang wow, yang dahsyat kayak Soekarno, tapi kita juga butuh yang mantap, yang kalem kayak Pak Hatta. Hari ini kebanyakan politisi kita yang itu ya mesti rame kerjaannya tiap hari. Yang yin jarang. Atau jangan-jangan yang yin terus khawatir kalah, akhirnya maksain diri jadi yang. Kayak kamu, sebenarnya kamu pendiam tapi khawatir dianggap gak gaul, terus memaksakan diri biar kayak anak lain yang gaul. Hasilnya malah lucu, karena gak pantas. Gayamu pantasnya memang yin, yang kalem. Itu banyak di antara kita yang begitu. Biasanya sarungan kok gawe jin sobek-sobek, itu kan kaku. Kamu sendiri ya kaku. Yang lihat juga enggak enak ngelihatnya. Jadi selami dirimu sendiri, pahami tipemu itu apa. Dan Hatta adalah orang yang teguh sekali dengan prinsipnya, dengan tipenya. Nama aslinya Muhammad Attar sebenarnya. Bukan Hatta, cuma Attar itu kan di lidah orang sana, kelahiran Bukit Tinggi, manggilnya kan Atta, tidak Attar, enggak fasih kayak orang Arab. Manggilnya Attar itu kan susah. Manggilnya Atta, lama-lama jadi Hatta. Jadi nama aslinya bukan Hatta, cuma panggilannya Atta, lama-lama jadi Hatta. Dulu zaman saya kuliah, rektor UIN-nya Pak Simo. Simo itu namanya sebenarnya Muhammad. Cuma orang Jawa kan manggilnya Moh. Ngarepe dikasih si. Jadi kayak celuk ke Simoh kayak. Nah, lama-lama terus jadi Simoh beneran. Dan jadi profesor pertama di UIN Sunan Kalijogo, Pak Simoh. Nah itu khas. Oke, cuma hari ini jarang orang pakai model semacam ini. Karena tata namanya juga sudah berubah. Di desa saya itu meskipun desa, sekarang nama artis di sana ada semua. Ya, ada Desi, ada Luna, ada ampuh-ampuh jenenge. Ya. Oke. Hatta kelahiran 1902, nanti beliau meninggal tahun 80. Lahir di Bukit Tinggi. Masih keturunan ulama besar. Jadi ulama Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini ulama yang kalau di Jawa levelnya Mbah Khalil atau Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti ayahnya Syekh Muhammad Jamil. Jadi masih keturunan ulama, dan ya orang sana kan pasti keberagamaannya kuat. Tidak perlu diragukan lagi. Meskipun nanti belakangan karena gagasan-gagasannya beberapa orang menuduh Pak Hatta ini agak sekuler. Meskipun nanti dijawab tidak lewat debat tapi lewat perilaku, bahwa Hatta juga sejak muda komitmen Islamnya kuat, dan memang sejak kecil dia tekun. Guru-gurunya ya beberapa pembaharu, Syekh Jamil Jambek, Syekh Ahmad Muhammad dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ulama besar. Meskipun kemudian umur 19 tahun beliau belajar ke Belanda. Cuma ya sampai umur 19 tahun di Bukit Tinggi menimba ilmu macam-macam, bahkan juga sempat jadi apa, pemain bola, ikut klub. Iya.
yang saya lupa nama klubnya, tapi klub ini jagoan zaman itu di Sumatera sampai juara 3 tahun berturut-turut. Namanya sekitar mungkin Young Fellow apa-apa, saya lupa. Jadi, dan Hatta ini posisinya kalau hari ini Evan Dimas. Ya, gelandang tengah bagian belakang lebih. Jadi pembangun serangan. Nah, jangan salah ya, berarti Evan Dimas zaman kemerdekaan itu Muhammad Hatta. Pada zaman itu. Tapi terus umur 19 tahun beliau ke Belanda. Di Belanda inilah nanti mulai terasa ilmu-ilmunya. Dan didukung oleh kegemarannya membaca. Saking senengnya membaca, kalau di toko buku zaman itu Hatta itu, kalau ada buku mahal, dia janjian sama yang punya toko, buku ini tak cicil sekian bulan sampai lunas. Nah, itu Hatta. Kalau kita kan lebih banyak pulsa daripada buku. Dan nanti hidupnya nanti kan dia ya karena aktivis pergerakan ditakuti oleh Belanda. Meskipun dia kuliah di Belanda, beberapa kali kan harus mengalami pembuangan dan penjara. Yang khas dari Hatta, kemana-mana dibuang kemanapun, sejauh apapun, yang tidak boleh ketinggalan bukunya. Pernah satu ketika sama anak-anaknya mau naik pesawat, pesawatnya bagasinya kebanyakan, nggak cukup. Termasuk ada beberapa anak angkatnya dari pembuangan itu. Mau naik pesawat kok nggak cukup. Ini disuruh milih mau bawa bukunya apa anak-anaknya. Dia milih bukunya. Meskipun nanti dimarahi oleh Syahrir, gimana kok malah anak-anakmu gimana? Akhirnya ya sudah, bukunya tak tinggal, anak-anak dibawa, tapi salah satu anak harus ada, harus tinggal untuk nunggoni buku-buku itu. Jadi itu Hatta, dan sempat diiri oleh Tan Malaka karena Tan Malaka putar-putar kemana-mana kesulitan nyari buku. Kalau Hatta bukunya dibawa. Konon ceritanya kemana-mana paling tidak ada 16 peti besar buku yang dia bawa. Bayangkan 16 peti besar, nanti dia pulang dari Belanda terus diasingkan ke Ndikul. Dari Ndikul ke Banda Naira, setelah itu balik lagi ke Jakarta. Setelah itu diasingkan lagi ke Bangka. Itu ya usung-usung buku. Sampai meninggal beliau mewariskan sekitar 30.000 lebih judul buku. Makanya semangat membacanya harus kita teladani. Orangnya serius, tekun, lebih asik sama ilmunya, sama aktivisnya, kawinnya telat. Bandingkan sama Soekarno. Ya. Soekarno sejak di Surabaya sudah nikah sama anaknya Tjokro Aminoto, tapi kalau Hatta telat. Bahkan waktu disuruh kawin sama teman-teman pergerakannya, semboyannya satu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu Hatta. Makanya coba ya, tidak usah ditiru kamu, saya tidak akan kawin sebelum apa, sebelum Indonesia juara SEA Games apa sebelum. Yo, tidak kawin-kawin kamu nanti. Kalau Hatta beneran, bahkan sampai selesai merdeka pun dia tidak kawin-kawin. Sampai bulan November itu dipaksa oleh Soekarno untuk kawin. Umurnya 43 tahun waktu menikah. Jadi sudah tua, nanti menikahi Bu Rahmi. Bu Rahmi saat itu umur 19 tahun ya. Jadi yang ngelamarkan Soekarno. Jadi memang orangnya lurus, serius. Kalau sama perempuan takut. Bahkan sama, dia marah sekali sama Soekarno waktu Soekarno nikah lagi. Jadi menikah sama Ibu Hartini kalau tidak salah itu. Kalau di istana, yang dia anggap istrinya Soekarno cuma Fatmawati. Sama ibu-ibu yang lain dia nyapa janda. Kalau ada istri-istrinya Soekarno yang lain, dia minggir. Itu Hatta. Jadi orangnya lurus, tekun, tidak macem-macem, tapi ditakuti. Oke, malam ini kita lihat gagasan-gagasannya. Pengaruhnya kita rasakan sampai hari ini. Banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu usulannya Hatta.
Oke, bismillah, kita mulai. Riwayat hidupnya, cerita-ceritanya, yo, monggo dilihat, buku-buku banyak yang membahas. Hidupnya memang sangat sederhana. Di akhir-akhir hidupnya malah kabarnya yo, dia kesulitan bayar apa air pam aja dia kesulitan. Punya cita-cita beli sepatu yang agak mahal, sampai meninggal gak keturutan. Itu Hatta. Kalau habis kunjungan ke luar negeri, itu ajudannya suruh nyatet habisnya keperluannya berapa, sisanya suruh ngembaliin lagi ke negara. Jadi pokoknya ya, pokoknya at cost, harga butuh berapa, menghabiskan berapa, meskipun sangunya besar dari negara, sisanya semuanya suruh mengembalikan ke negara. Pernah naik haji sama istrinya, sama adiknya, oleh Soekarno ditawari, sudahlah kamu pakai pesawat kepresidenan, gratis, enggak mau. Dia maunya ya, sudah, kayak yang lain, pakai biaya sendiri. Jadi terbiasa hidup sederhana. Menikahnya sama Ibu Rahmi itu mas kawinnya buku. Iya, dia nulis buku yang kalian baca tiap hari itu, Alam Pikiran Yunani. Itu sebenarnya materi kursus waktu dia dibuang di Indigul. Nah, materi-materi kursus itu terus dijilid jadi buku, dan itulah nanti yang dijadikan maharnya mas kawinnya. Jadi kalian boleh niru kalau merasa wah pengen kawin tapi tidak punya biaya untuk mahar, kamu nulis buku. Lebih monumental kan karya sebagai mas kawin. Sekarang kan kamu cukup pakai sajadah sama rukuh wis iso dinggo nikah. Ning itu tidak tahan lama, kalau buku tahan lama. Sampai hari ini Alam Pikiran Yunani itu kan masih kita baca. Dan itu mas kawin, lebih monumental. Oke, bismillah, kita lihat gagasan-gagasan beliau. Masih sangat banyak yang relevan. Itu kalimat yang saya suka dari Bung Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Hari ini ada gejala kita semakin tidak bersatu dan semakin tidak peduli dengan yang lain. Pinginnya kita sendiri yang enak, kita sendiri yang sukses, kita sendiri yang jaya. Maka tunggulah sebentar lagi Indonesia akan hanya tinggal nama dan gambar pulau yang jejer-jejer. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Ini kalimat-kalimat yang sampai hari ini kalau kalian baca bolak-balik yo masih nyambung. Hari ini penyakit paling besar kita adalah tidak kompak, saling menjatuhkan. Jangan mimpi untuk bisa unggul dari bangsa lain. Jangan mimpi bahkan untuk dihargai saja kalau kita sendiri saling gegeran. Tidak usah sambat kenapa si game kita kok kalahnya banyak. Wong kamu tidak kompak. Kita tidak saling mendukung. Kita tidak saling membesarkan. Kebanyakan kita saling mengecilkan yang lain, membesarkan diri kita sendiri. Dan seperti di Soekarno kemarin, bahwa modusnya hidup orang Indonesia itu gotong royong. Begitu kalian individualis, gotong royongnya hilang, ya identitasmu hilang. Dan jangan mimpi maju orang-orang yang kehilangan identitas. Jadi Hatta ini gelisahnya luar biasa di akhir-akhir hidupnya, termasuk mulai zaman Soekarno, termasuk zaman Soeharto, ketika melihat ada banyak hal yang dia tidak cocok dengan idealismenya berjalan di Indonesia, baik oleh Soekarno di fase-fase akhir kepemimpinannya maupun oleh Pak Harto di fase-fase awal. Oke, sama Pak Soekarno juga dia banyak tidak cocoknya di bagian-bagian akhir, sampai kemudian beliau mundur.
ada yang beda. Itu beberapa saya catat. Ya mereka disebut Dwi Tunggal, tapi kemudian pecah. Ya meskipun pecah dalam dunia politik, dalam dunia keseharian masih saling menghargai. Satu ketika Soekarno mau mantu anaknya yang pertama Guntur. Tapi pas waktunya ijab kabul, Soekarno itu tidak ada di tempat. Akhirnya Guntur nelpon bapaknya. Padahal waktu itu Soekarno sama Hatta itu sudah pecah. Waktu ditanya oleh Guntur, "Pak, nah ini terus yang menemani saya siapa ijab kabul?" Soekarno jawab, "Hatta." Padahal itu sudah musuhan loh. Tapi dengan tegas dia jawab Hatta. Karena Soekarno tahu betapa kualitas dan keteguhan seorang Hatta. Hatta juga demikian, begitu diminta untuk menemani Guntur nikah, ya dia tidak nolak, ya langsung menerima. Meskipun saat itu sedang pecah. Nah itu mentalitas kayak gini hari ini jarang. Jadi begitu debat di TV, besoknya di rumah juga gegeran. Begitu debat di WA, nanti di kampus sudah gak mau saling sapa. Begitu gak cocok. Hari ini kita selalu begitu. Ya bahasamu hari ini kan kemana-mana kita sering baper. Ya, gak bisa membedakan. Loh ini kalau di kampus, ya gegeran ilmiah. Kalau kamu salah, tak bilang salah. Tapi keluar dari kelas, ya kita teman lagi. Nah itu, yang kayak gini sekarang jarang. Kecuali anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil yang SD itu menebar gegeran terus salaman lagi. Yang tua-tua masih marah karena anaknya gegeran. Yang kecil sudah main di sana, yang sini masih gegeran. Itu anak kecil. Jadi kita juga harus belajar dari anak kecil-kecil itu. Ya memang hidup ini beda-beda cara orang menanggapinya. Maka cara berpikir, cara berperilaku juga beda-beda. Kalau kita tidak bisa mengelola perbedaan itu, ya nikmatilah kekacauan. Katanya Soekarno waktu diwawancara Cindy Adam, "Pak Karno kok sampean pisah sama Hatta?" Alasannya apa? Katanya Soekarno, "Saya ini unitaris, kalau Hatta federalis." Karena memang Soekarno maunya Indonesia itu full jadi satu secara organisasi. Kalau Pak Hatta, mandirilah masing-masing wilayah. Kalau hari ini federalis itu tidak persis kayak Amerika atau Uni Soviet zaman dulu. Maunya Hatta federalis itu kayak hari ini otonomi yang agak luas. Kalau Soekarno enggak, maunya tersentral, semuanya terunit jadi satu. Ini juga agak debat. Terus Hatta juga enggak cocok sama Soekarno. Soekarno gaya kepemimpinannya mengandalkan karisma individu. Kayak dulu kita pernah ngaji karisma, masyarakat, dia datang langsung ke masyarakat mengandalkan karismanya. Ya kalau Soekarno punya karisma luar biasa, tapi dalam analisisnya Hatta, struktur kepemimpinan semacam ini akan riskan kalau karisma per individu ini hilang. Orang yang dituakan, orang yang dianukan hilang, itu wasalam. Kalau Hatta, enggak begitu. Jadi kita harus punya banyak kader. Jangan mengandalkan sosok, jangan mengandalkan orang. Jadi negara ini jangan disandarkan pada satu orang, karena nanti jatuhnya tiran, jatuhnya despotik. Nah ini sudah debat, gayanya beda. Kalau Soekarno, persatuan itu persatuan secara organisasi. Semuanya harus jadi satu. Makanya Soekarno bahkan punya gagasan agama, nasionalisme, komunisme dijadiin satu. Namanya Nasakom. Kalau Hatta, enggak begitu. Persatuan itu bukan persatuan organisasi, tapi persatuan visi. Monggo semua dengan gayanya masing-masing, tapi semuanya punya visi untuk makmur bersama, maju bersama. Gayanya ya cocokkan dengan karakter organisasi, karakter wilayah masing-masing. Kalau katanya Hatta, Soekarno itu bukan persatuan tapi persatean. Kritiknya, keras ya kritiknya. Tidak apa-apa, wong ilmiah. Jadi apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tak lain dari persatean. Kita kan besok lusa sudah mulai main persatean. Ya, dah katanya
Katanya Hatta, daging kerbau, daging sapi, daging kambing disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing. Tidak akan maju. Kambing, sapi, kerbau itu gayanya sendiri-sendiri, rasanya juga beda-beda. Kalau dipaket disuruh seragam, tidak bisa. Jadinya tidak enak. Jangan persatuan, persatuan. Persatuan itu ya masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itulah definisi persatuan. Yang orang Jawa ya kayak khasnya orang Jawa, yang Madura kayak Madura, yang Sumatera kayak Sumatera. Gayamu masing-masing hidupkanlah untuk menuju tujuan kita bersama sebagai orang Indonesia. Itu baru persatuan, bukan persatean. Itu kritiknya pada Soekarno. Jadi Soekarno yang kita bahas kemarin-kemarin yang luar biasa, ternyata juga ada kelemahannya. Ya mana sih manusia yang tidak ada kelemahannya? Kalau Soekarno sukanya persatuan, asas tunggal, partai tidak usah banyak-banyak, pokoknya semua manut saya saja, itu demokrasi terpimpin. Kalau Hatta tidak begitu, partai boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan punya aspirasi, semua yang punya aspirasi di jalurnya masing-masing, asal visinya sama. Nah, kalau Soekarno kan tidak. Tuh, jadi bahkan nanti Hatta di beberapa bukunya mengkritik model yang dijalankan Soekarno itu bisa jadi ambruk, bisa jadi hancur sebelum Soekarnonya sendiri hancur, karena terlalu bertumpu pada satu orang. Semuanya mau diseragamkan. Yang jelas-jelas jalurnya sendiri-sendiri, misalnya komunisme, Islam, nasionalisme, sama Soekarno kan maunya di-mix jadi satu. Itu agak susah. Jadi katanya Hatta tidak begitu. Ya yang nasionalis dengan jalurnya, yang Islam dengan jalurnya. Yang penting dua-duanya punya niat baik sesuai visinya masing-masing untuk memajukan Indonesia. Oke. Kalau kita hari ini kebanyakan sebenarnya kita sudah demokratis, sudah jalan sesuai karakter kita masing-masing. Cuma yang belum apa? Kesatuan visi. Bahkan kita hari ini lebih sibuk nyari kelemahannya orang lain daripada mewujudkan visi kebaikan, visi ideal yang kita yakini. Itu yang hari ini sering terjadi. Maka kita ambil pelajaran dari dua orang besar di Indonesia ini, dua-duanya ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi kalau Hatta saja tidak ada Soekarno, mungkin Indonesia juga tidak sedahsyat revolusinya hari ini. Kalau katanya Soekarno sudah merdeka, yuk, revolusi belum selesai. Kalau katanya Hatta, revolusi sudah selesai, kita saatnya membangun. Dua tipe yang berbeda. Nah, saya tidak tahu kalian lebih cocok kemana. Enak didengar, enak dilihat Soekarno. Tapi untuk jangka panjang mungkin gagasan-gagasannya Hatta lebih visioner, lebih bisa hidup. Baik itu gayanya masing-masing. Kita tinggal mengambil hikmah dan pelajaran. Terus ini juga khas, mungkin beda sama yang kita pahami. Katanya Hatta tentang kebangsaan, yang disebut bangsa Indonesia itu apa dan siapa sih? Bangsa Indonesia itu siapa saja yang insaf dalam persekutuan. Insaf, insaf itu maksudnya sadar, bukan habis salah terus insaf. Kalimatnya Bung Hatta zaman dulu kan begitu. Kita yang sadar bahwa kita ini ada di wilayah yang sama, punya nasib dan tujuan yang sama. Kalau satu jatuh, saya juga jatuh. Jadi karena kita hidup bareng-bareng, seperuntungan, malang sama diterima, mujur sama didapat. Karena itu kesadaran, maka dia tertanam dalam hati dan otak. Kalau ada yang tanya, siapa yang punya komitmen kebangsaan? Ya versinya Hatta, siapapun yang ada di wilayah Indonesia yang sadar sebagai bagian dari
kehidupan bersama, yang merasakan senang bareng-bareng, susah juga ikut merasakan susah. Dan rasa semacam ini tertanam dalam hati. Itulah saudara sebangsa. Tidak kelompokku harus senang, kelompok sana susah juga tidak masalah. Sakitnya kelompok sana harus ikut kita rasakan. Senangnya yang sana ikut juga kita rasakan. Kalau kita senang, kita bagi-bagi kesenangan. Kalau kita susah, bareng-bareng kita cari jalan keluar. Itulah saudara sebangsa. Ini sebenarnya dasar, cuma kita sering lupa. Atau yang masih ingat, tidak jalan. Tidak sadar. Pengetahuannya dapat, kesadarannya belum. Dan bagi Bung Hatta, Timur Timur, kemudian Malaysia, Kalimantan bagian utara, itu tidak harus dipaksa untuk masuk ke Indonesia kalau mereka tidak mau. Versinya Bung Hatta sejak awal sudah begitu. Karena bagi dia kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Tidak ada gunanya, nanti malah merongrong kita, menyusahkan hidup bersama kita. Kalau mereka memang tidak mau, ya sudah. Padahal kalau zaman Soekarno kan ganasnya luar biasa. Malaysia enggak mau bergabung, ya ganyang aja Malaysia, kan begitu. Kalau Hatta sebaliknya, rasa kebangsaan itu enggak bisa dipaksa. Kalau mereka dipaksa, ya mungkin posisi kita akhirnya kayak yang kita kritik, kita jadi penjajah. Orang yang enggak mau dipaksa itu kan berarti orang yang terjajah. Padahal kita sudah teriak-teriak anti imperialisme, anti penjajahan. Kalau kita paksa, awas, kalau berani-berani keluar dari Indonesia, nah misalnya. Nah itu kalau versinya Bung Hatta, lo kamu mau apa enggak jadi saudara sebangsa, setanah air? Kalau enggak mau, ya wis. Nah itu Pak Hatta. Jadi karena rasa kebangsaan itu enggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, yang terjadi apa? Penjajahan. Nah ini gagasan semacam ini jauh ke depan. Karena pada akhirnya kan nanti banyak juga yang minta lepas. Kalau Malaysia, Kalimantan bagian utara kan memang sudah lepas, sudah bagiannya Malaysia. Kita kan selama ini masih ada yang bercita-cita menghidupkan lagi Nusantara. Nah, kalau bagi Pak Hatta enggak bisa. Rasa kebangsaan itu enggak bisa hidup model ekspansi, model menyusahkan orang lain. Nah, yang mau jadi saudara, ayo, yang enggak ya keluar aja dari Indonesia. Simpelnya itu. Kamu enggak usah marah-marahin mereka. Masih mau enggak jadi saudara sebangsa Indonesia yang pakai Pancasila, yang pakai Undang-Undang Dasar 45? Enggak mau, ya wis, jangan aja di Indonesia. Simpelnya begitu. Kalau dipaksa, kita yang menjajah. Ya jangan ada di Indonesia itu, mungkin ada kelompok tertentu yang tidak setuju itu semua, ya keluar saja dari Indonesia. Itu logika sederhananya begitu. Oke, terus. Ya bahasanya Hatta kan lebih halus, cuma implikasinya jauh. Karena kalau kita paksa, kita yang jajah mereka. Wong kita tidak ingin jajah kok, ya berarti kamu jangan ada di sini. Mau enggak, kayak kamu di rumah itu loh, mau enggak hidup di keluarga ini? Kalau enggak mau, ya keluar saja. Kan begitu. Oke, kalau tak paksa ada di sini, aku jajah kamu, berarti padahal aku enggak ingin jajah. Cuma kalau hidup di sini, aturannya ini loh. Itu kan logika sederhananya begitu. Oke,